Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, 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 guys. Ya, jumpa lagi dengan kami channel Kulit Wungkul yang mereparasi jaket Werpak. Tadinya jaket Werpak ini seperti baju badut yang biasa dipakai oleh orang-orang, ya namanya baju badut kan kegedean. Ini sekarang udah press body, kita coba ya. Kita coba nanti karena kami sudah mencoba jaket awal yang harus disamain. Pertamanya sekarang ini hasilnya ya. Nah, hasil rombakan jaket Werpak yang tadinya kedodoran sekarang seperti baju sekarang sudah press body, kita coba ya. Nah pemirsa, coba lihat ya, kemarin kami bikin video jaketnya kedodoran, jaket Werpaknya sekarang. Nah kita coba deh. Nah kita sesuai dengan kemauan konsumen atau tidak. Nah pemirsa, tuh lihat sekarang ya. Sekarang udah pas lah. Tuh lihat pemirsa. Nah kemarin kan sleting ini sampai sini, sampai lutut. Sekarang tuh sudah di sini, sudah di selangkangan ya pemirsa, tuh. Nah kan bagus kan. Nah pemirsa, kemarin bikin video ini jaket ini terlalu besar ya pemirsa. Kami potong terus terang aja di bagian pinggang ini 3 cm kanan kiri, berarti 6 cm semuanya. Terus ke bawahnya potong kita 10 cm. Nah di bagian ininya, di bagian pinggulnya kita potong 10 cm. Jadi total 20 cm. 20 cm. Nah sekarang jaket ini sudah fresh body seperti ini pemirsa, tuh lihat ya. Nah ini nanti hurufnya kita akan cat ya. Kita akan cat agar supaya bagus lah. Besok lah nanti mengecatnya. Terus ini di bagian tangan. Nah ini awal mulanya di bagian tangan ini kegedean seperti ini awalnya pemirsa, tuh kan. Nah besok kita akan kecilkan ya pemirsa nih. Di bagian pundaknya ini kita udah potong. Terus di bagian ujung di lingkar tangan atasnya kita udah potong 2 cm. Di sininya 2 cm berarti 4 cm pemirsa ya. Nah ini awalnya jaket ini seperti jaket badut ya. Nah sekarang sudah press body pemirsa, tuh lihat. Lumayan lah, lumayan daripada kagak kepake. Sekarang bisa dipakai lagi sekarang ya. Nah inilah hasil rombakan jaket Werpak yang tadinya kedodoran seperti baju badut, sekarang udah press body pemirsa. Nah besok tinggal masang ini ya pemirsa. Nah ini tangan satu lagi ya, sudah dikasih nama, tuh beginilah bagus. Sekarang besok tinggal ini ngecil, mengecilkan di bagian tangannya agar supaya ngepres. Nah sekarang kan udah cukup lumayan ya pemirsa, nanti jaket ini bisa dipakai lagi ya pemirsa. Nah safety-safety-nya kami lepas ya, protektornya semua kami lepas. Nah karena direparasi jaket ini tadinya kedodoran, sekarang sudah bagus lagi pemirsa ya. Nah mudah-mudahan konsumennya tidak kecewa ya. Kami yang mengerjakan ini udah berapa hari ingin merombak jaket ini, karena bedalah dengan jaket dengan jahitan-jahitan jaket-jaket biasa ya pemirsa. Kalau jaket gini, waduh, pokoknya pemirsa ya, jangan dianggap remeh,
mengerjakan jaket wear pack ini. Enakan bikin baru daripada servisan. Nah, kalau bikin baru, nyusun, lurus, jahitan enak. Tapi kalau ini ngerombak, waduh, salah sedikit juga ngeringkel di bagian kulitnya ya pemirsa. Itulah hasil servisan rombakan jaket wear pack ya. Yang tadinya kedodoran seperti baju badut, sekarang udah press body pemirsa. Mudah-mudahan kita puas ya yang konsumennya. Mudah-mudahan pas ini untuk memakainya, tidak kesempitan dan tidak kelonggaran lagi pemirsa ya. Nah, inilah hasil servisannya pemirsa. Baik pemirsa ya, ingat jangan lupa di subscribe channel kami ini, like, comment, and share ya pemirsa. Nah, tonton video selanjutnya, nanti kami akan membuat video yang lebih cerah dan lebih bagus lagi pemirsa, agar supaya tidak bosan untuk melihat channel Kulit Wungkul ini. Karena kami banyaklah keahlian, bukannya kami menyombongkan, tapi keahlian-keahlian itu kami unjukkan kepada pemirsa ya, agar supaya tahu pemirsa mengenai baik dari wear pack, jaket kulit, sepatu, tas, segala macam produk-produk. Nah, baik produk lokal ataupun produk luar yang direparasi, silahkan ya. Nah, tapi jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Nah, untuk video kali ini kita membuat tema, inilah hasil servisan, hasil rombakan jaket wear pack yang kita kerjakan di sini ya. Yang kita kerjakan di sini, yang tadinya kedodoran, ya seperti baju badut, sekarang udah press body ya pemirsa. No, lihat no ya. Nah, mudah-mudahan puas konsumennya. Kami pun mudah-mudahan tidak mengecewakan sama konsumen ya, agar supaya konsumenlah mengerti dengan pekerjaan kami ini ya. Makanya kami ini bukan mereparasi jaket wear pack aja, banyaklah pokoknya tas-tas yang belum kami reparasi, karena kami dahulukan mereparasi jaket wear pack ini ya, karena mereparasinya cukup lumayan lama pemirsa ya. Nah, nanti yang lain pun belum beres. Nah, kita samain, ratain, barengin ya untuk pengerjaannya, biar nanti begitu semua beres, kita akan kirim ke tempat-tempat tujuan yang punya ini ya pemirsa. Nah, untuk nanti selanjutnya kita akan membuat video lah, pokoknya yang lebih bagus kita bikin di daerah kota ataupun di daerah mana saja, suasana yang lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi ya, agar supaya pemirsa tidak bosan untuk menonton channel Kulit Wungkul ini ya pemirsa. Oke pemirsa, cukup sekian membuat di video kali ini ya pemirsa. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe, like, comment, and share ya pemirsa. Nanti masih banyak lagi ratusan video kami yang belum upload pemirsa ya, masih banyak ratusan lagi yang belum kita upload mengenai tentang Kulit Wungkul ini ya. Kami membuat channel Kulit Wungkul ini, semua produk-produk, baik produk tas, sepatu, ikat pinggang, segala macam lah pokoknya ada di Kulit Wungkul. Tidak supaya mudah untuk mencari pencarian di YouTube kami ini ya pemirsa. Oke, cukup sekian di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.